terjerumus ke dalam mau lihat suasana di Monas seperti apa, karena ini hari apa ya, kemerdekaan Indonesia. Kita lihat ke dalam. Ternyata benar, dari pagi sampai sekarang, sampai sore ini ya, masih ramai suasana di dalam Monas ini. Gue sudah nggak sabar lagi nih, pengen menikmati suasana yang ada di Monas ini. Yuk, tunggu terus ya. Ternyata di Monas ada rumah proklamasi loh. Tapi tunggu dulu, yang jelas bukan yang asli. Penasaran kan? Yuk kita lihat benar lagi. Ini dia rumah proklamasinya. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Oke, ternyata cukup lama juga ya. Di sini kita bisa istirahat. Kalau yang masih rahat sih. Nah, ini adalah suasana di samping kiri rumah proklamasinya nih. Banyak orang-orang yang istirahat. Ada yang lebih buat gue lebih penasaran lagi guys. Karena ada bola-bola juga. Gak tau sih bola-bola seperti apa. Kayaknya sih kalau malam di sana ada lampu-lampunya. Jadi nyala begitu. Yuk. Ternyata biru ya sih. Apa karena masih sore ya? Tapi di sana ada yang seperti yang tadi gue bilang kan, juga dihiasi dengan lampu-lampu yang kecil itu, yang kayak kamar-kamar cewek gitu. Kayaknya sih kalau malam itu cukup bagus karena ada lampu-lampunya, jadi buat foto-foto selfie-selfie warna.